Kebakaran besar yang terjadi pada pemukiman warga di Jalan Kayu Besar, Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat, melahap 3 rumah penduduk pada Selasa malam. Pada video yang berdurasi singkat, terlihat unit pemadam kebakaran berusaha menjinakkan si jago merah di selah gang yang sempit. Sebanyak 19 petugas damkar dikerahkan pada saat itu. Dugaan sementara adanya konsleting listrik pada rumah korban yang berinisial NW, dan pada kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Dari Jakarta, Bail melaporkan.